warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fi ad-darain amin fi kitab yatibyan fi adab hamalatil Qur'an ila qawlihi faslun fi mura'atil ma'na fi ibtida'il qira'ati wa waqfiha yanbaghi lilqari'i idha ibtada'a min wasati surah أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى والمحصنات من النساء وفي قوله تعالى وما أبرئ نفسي وفي قوله تعالى فما كان جواب قومه وفي قوله تعالى وما يقنط منكن لله ورسوله وفي قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعد من جن من السماء وفي قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وفي قوله تعالى وبدلهم سيئات ما عملوا وفي قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون وكذلك الأحزاب كقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وقوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم فكل هذا وشبه ينبغي أن لا يبتدأ به ولا يوقف عليه فإنه متعلق بما قبله ولا تغترن بكثرة الفاعلين لو من القراء الذين لا يراؤون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني وامتثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياد رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغترن بكثرة الهالكين. Ini fasal menjelaskan, menerangkan tentang perhatian untuk berhenti dan memulai membaca Al-Quran demi memperhatikan arti atau alur cerita. Satu surat itu terkadang pembahasan sebelum dengan setelah enggak sambung. Nah, terputus di dalam sesuatu yang lanjutannya menerangkan sesuatu yang lain. Walaupun berhubungan dengan cerita yang ada. Seperti kalau kita nulis bahasa Indonesia. Ada koma, ada titik. Koma berarti setelahnya itu lanjutan dari sebelumnya. Tapi ketika sudah di titik, bikin garis baru, apa bahasanya? Alenia baru. Itu biasanya pembahasannya beda. Walaupun intinya sama dengan yang sebelumnya. Dalam ayat Al-Quran juga seperti itu. Di dalam berhenti atau memulai itu perhatikan. Tapi tentunya ini gak mungkin kecuali dari orang yang paham, orang yang mengerti, dan orang yang belajar. Kalau gak bisa. Karena itu di sini disebutkan ini semuanya tidak semestinya, tidak selayaknya untuk dijadikan pemula atau berhenti padanya.
Kenapa? Karena ini berhubung dengan yang sebelumnya. Ada beberapa potongan ayat tadi yang saya sebutkan, tapi saya artikan setelahnya. Karena apa? Berhubungan dengan sebelumnya. Jangan juga tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan daripada orang-orang yang membaca Al-Qur'an yang tidak memperhatikan adab dan juga tidak memikirkan arti-arti dalam ayat-ayat tersebut. Berarti yang melakukan itu adalah menghilangkan adab. Yang melakukan hal tersebut tidak merenungi, tidak memikirkan artinya. Contoh ini, tulisan belum titik, dia berhenti. Kemudian melanjutkan. Yang bukan titik, dititik sama dia. Melanjutkan. Ini gimana coba? Insya Allah yang mendengar akan menyalahkan, salah arti, salah paham. Kenapa? Ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Tapi ketika dititik sama yang membaca, kemudian dibaca setelahnya, ikut setelahnya, seperti elenia baru, itu akhirnya membuat orang yang mendengar salah paham. Begitu juga Al-Qur'an. Di sini dikatakan beberapa contoh. Contohnya apa? Dalam surat An-Nisa juz 5. Juz 5 itu diawali dengan wal muhsanatu minan nisa. Ayat ini itu berhubungan dengan sebelumnya. Ayat ini berhubungan dengan sebelumnya. Yang menjelaskan tentang mahram. Wala tanjihu manakaha aba'ukum minan nisa'i illa magad salaf. Sampai wal muhsanatu ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Lah ini tidak semestinya kita berhenti pada ayat tersebut. Berhenti kepada ayat apa? Fala junah alaik wa ala ilu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Ini kita kalau berhenti di situ, kita akan memulainya dengan wal muhsanatu. Padahal ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Sama juga dalam juz 13 surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Diawali dengan wa ma ubarri'u nafsi, juz 13. Lah sedangkan wa ma ubarri'u nafsi ini adalah menjelaskan tentang sebelumnya. Yaitu beberapa ayat sebelumnya yang menceritakan seorang raja yang memerintahkan untuk mencari bukti atau memberikan bukti. Wa galal maliku tuni bihi falamma ja'ahu rasulu galarji ila rabbiki fas'aluhu ila rabbika fas'alu ma balu nisbati lati qata'na aydihunna inna rabbi bikaidihinna alim gala ma khatbukunna itrawatuna Yusufa. Sampai itu wama ubariu berhubungan dengan sebelumnya. Begitu juga dalam juz 21. Famakana jawaba qaumihi illa an qalu. Kemudian juz 22. Wama yaknut min kunna. Wama yaknut min kunna, juz 22. Wa ma anzalna ala qaumin ba'di min junni minas sama', juz 25, ilaihi yuradu ilmus sa'a, dan yang lain sebagainya. Ayat-ayat tersebut itu berhubungan dengan sebelumnya. Yang semestinya tidak berhenti padanya atau memulai darinya. Nah, ini kalau enggak ngerti enggak bisa. Nah, kita perlu belajar. Kita perlu mempelajari supaya kita enggak berhenti padanya atau tidak memulai darinya. Karena itu dianggap su'ul adab. Su'ul adab karena apa? Menyalahi aturan yang telah diajarkan. Dan juga kita sudah jelas kalau su'ul adab
berarti di situ menjadi bukti bahwa kita ini tidak membaca, tidak merenungi, tidak memikirkan artinya, cuma sekedar baca. Karena itu di sini ya, wamtathil ma rawahul hakim Abu Abdullah bin Isnad yani Sayyidil Jalilil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qal. Ya. Taati, jalankan apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yaitu Abu Abdullah dengan sanadnya dari Sayyidil Jalil Fudail bin Iyad. Bahwa Imam Fudail bin Iyad berkata, la tastauhish turuqal huda likillati ahliha. Jangan kamu bikin rusak jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan yang bagus, likillati ahliha, karena sedikit yang ahli, yang mengerti. Ya, jangan kamu tambahkan kerusakan. Jalan yang bagus, jalan yang benar, karena sedikitnya orang yang mengerti, orang yang memahami. Wis cukup, ojo ditambahi kerusakannya. Berhenti pada kamu, jangan kamu menambahkan banyaknya orang yang merusak. Wala taghtaranna bikatsratil halikin, jangan juga tertipu dengan banyaknya yang rusak. Kadang-kadang, bukan kadang ya, sering kita ini ikut-ikutan dengan orang-orang yang rusak. Orang-orang yang merusak. Karena banyak, lah itu gak apa-apa. Jadi kita ikut menjalankan keburukan karena banyaknya yang melakukan. Lah ini jangan kita lakukan itu. Makanya kita dianjurkan untuk berhenti. Jangan menambah kerusakan. Dan kita jangan ikut-ikutan orang yang rusak karena mereka banyak. Karena biasanya yang banyak itu dianggap benar. Yang banyak dianggap benar. Karena banyak dianggap benar. Lah, padahal terkadang yang banyak itu belum tentu benar. Banyak yang ngerokok di masjid. Dari oknum tertentu. Banyak yang ngerokok di masjid. Tapi ada yang gak ngerokok di masjid. Mana yang benar? Yang ngerokok di masjid apa yang gak ngerokok? Kalau kesepakatan dalam ilmu, ajma'al ulama, kesepakatan ulama, ini berarti sudah pasti. Kalau itu haram, haram. Kalau itu halal, halal. Itu kalau dalam hukum. Tapi kalau dalam hal ini gak bisa. Kebanyakan oknum ngerokok berarti boleh. Enggak. Karena apa? Karena belum tentu yang banyak itu menjalankan ilmunya. Belum tentu yang banyak menjalankan ilmunya. Apalagi di akhir zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah banyak dari oknum-oknum yang bejat. Kan gitu. Nah, berarti yang enggak ngerokok itu yang benar. Nah, kita jangan ikut-ikutan yang banyak tapi salah. Jangan kita tertipu dengan banyaknya tapi mereka salah. Walihadzal makna qalal ulama, karena sebab ini berkata para ulama, qiraatu suratin qasiratin bikamaliha afdalu min qiraati ba'di suratin tawilatin bigadril qasirah. Membaca satu surat pendek sempurna itu lebih utama dari membaca sebagian surat panjang dengan ukuran yang pendek. Ada orang membaca sepotong ayat, ya, beberapa potong ayat. Ini berarti kan dari surat panjang. Dibaca beberapa potong. Dengan orang membaca satu surat sempurna, surat pendek, satu surat sempurna. Mana yang lebih afdal? Satu surat pendek yang sempurna ini lebih afdal daripada hanya sepotong surat dari surat yang panjang. Kenapa? Karena itu tadi. Fa innahu qad yakfal irtibat ala ba'dhi nas bi ba'dhil ahwal. Karena khawatir yang dibaca ini
berhubungan yang dengan sebelumnya, tapi dibaca akhirnya orang yang mendengarkan bisa, yang tadinya memiliki paham benar salah, yang tadinya nggak memiliki kefahaman akhirnya memiliki paham yang salah, itu yang dikhawatirkan. Paham ya? Waqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi an Abdullah bin Abi Al-Hudzail At-Tabi'i Al-Ma'ruf radhiyallahu anhu qala kanu yakrahuna ayaqra'u ba'dhal ayat wa yatruku ba'dhaha. Dikatakan oleh seorang tabi'in yaitu Abu Abdil Abdullah bin Abi Al-Hudzail. Mereka dahulu tidak menyenangi membaca sebagian ayat, kemudian meninggalkan sebagainya. Jadi kalau membaca surat ya dibaca sempurna, nggak pernah membaca sepenggal. Sekarang membaca surat sebagian, besok dilanjutkan sebagian, nggak mau mereka. Jadi dari surat ke surat. Kalau baca dari surat ke surat, seperti yang kita pernah terangkan tentang cara pembagian hataman daripada para sahabat, para tabiin atau para aulia, mereka membacanya itu dari surat-surat ketemunya. Bukan dari juz ke juz, dari surat ke surat. Di tarim itu ada tertib bacaan setiap harinya, yang dibaca antara maghrib dan isya, juga terbitnya waktu sahar sebelum terbitnya mata fajar, itu dibaca dari surat ke surat aturannya, bukan juz. Kalau kita kan mungkin bikin simpelnya juz, tapi kalau mereka surat dari surat. Yang diajarkan oleh Rasulullah dalam surat salat gerhana, apakah jumlah ayat? Tidak. Surat. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah. Itu yang dianjurkan, bukan jumlah ayat. Yang dibaca salat gerhana panjangnya jumlah ayatnya sekian ratus, tidak. Oh sekian ratus itu kalau misalnya dihitung surat Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Enggak. Tapi Rasulullah mengatakan surat. Kenapa? Memang mereka lebih menyenangi membaca satu surat penuh daripada membaca sebagian surat meninggalkan sebagian lainnya. Nah kalau berhenti ya itu tadi posisinya. Harus pada, oh kalau berhentinya di situ, ya berarti kita memulainya jangan di situ. Itu perlu belajar. Ya, perlu belajar. Karena kalau enggak ya enggak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab aja enggak gelem belajar. Ya, kalah sama orang Cina. Orang Cina itu mau belajar bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab. Nah, beberapa hari yang lalu ada video. Ada video. Orang murtad keluar dari Islam. Datang ke Indonesia. Orang Arab datang ke Indonesia, akhirnya dia nyampaikan, dia masuk ke gereja itu sama pendetanya itu disuruh menyampaikan kenapa kamu keluar dari Islam, kenapa kamu masuk ke Kristen dan yang lain sebagainya. Lalu itu pendetanya yang nerjemahkan, jadi orang itu ngomong bahasa Arab, pendetanya ngartikan. Lalu itu orang Islam tidak ngerti, orang Kristen ini sok ngerti. Saya ngelihat itu mikirkan, ya apa ya wong Islam ndak iso bahasa Arab, iki wong Kristen iso bahasa Arab. Meh terkadang mereka itu lebih mengerti Islam daripada orang Islamnya. Kenapa orang Islamnya enggak mau belajar bahasa Arab? Nanti alasannya apa? Bahasa Arab ini bahasanya orang Arab. Kita kan orang Indonesia, bahasa Indonesia, Nusantara. Arab, bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Arab. Kebetulan memang bahasanya mereka. Tapi bahasanya umat Islam itu bahasa Arab. Saya mau tanya, tempatnya umat Islam nanti itu di mana? Di akhirat. Di mana tempatnya? Di surga. Lah dalam surga pakai bahasa apa? Bahasa Nusantara. Hah? Bahasa Indonesia? Bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Amerika? Bukan, bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kenapa Rasulullah mencintai bahasa Arab? Di antaranya karena apa? Lughatul Quran dan lughatul ahlil jannah fil
Jana karena bahasa Al-Quran, karena bahasanya penghuni surga di dalam surga. Lah kalau sekarang ditanya, mau gak masuk surga? Kalau mau surga, seneng gak dengan surga? Seneng. Lah kenapa gak seneng dengan bahasanya penghuni surga? Karena itu kita perlu belajar, karena itu penting dalam agama kita. Lah termasuk dalam membaca Al-Quran, supaya kita mengerti di mana kita berhenti, di mana kita mulai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari ya sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.